Alhamdulillah perut pun dah kenyang. Okay, bye. Bro, kau okay? Hey, yo gang. Hari ini kita kembali lagi dengan daily vlog. Hari ini masa yang terluang, kita langsung bikin content vlog. Hari ini kita akan membuat lagi daily vlog. There is one daily vlog. Okay, aku baru saja balik daripada hiking. Nah, ini adalah gambarnya. Bang, aku terpaksa pergi hiking. Sebab apa? Mak aku dia paksa aku pergi hiking. Kebetulan awek aku pun ada sekali. Sebab mak aku bawa awek aku sekali, so aku tak ada pilihan, aku terpaksa ikut. Korang ada tengok video aku sebelum ni, aku ada cakap dengan korang yang aku nak tukar radio kereta ni, yang dah rosak, dah berhabuk, yang memang dah tak boleh tekan ni. Okay, and then korang tengok lah radio ni kan, macam aku cakap hari tu, dia zaman kaset kan. Korang tengok zaman kaset pun tak apa, je benda ni. So pertama sekali aku akan pergi breakfast dulu dengan awek aku, and then aku akan hantar awek aku balik. Kita akan sambung buat vlog. Aku akan tunjuk dekat korang kereta aku apabila kita dah tukar radio nanti. Ni roti ada? Roti kosong satu. Tak nak. Roti kosong satu ah. Huh, kita kena order roti canai satu, teh ais dekat tepi satu. Memang aku memang haus, memang memerlukan sesuatu benda yang sejuk untuk melegakan teka ni. What are you doing? Why are you touching my phone? I nak tengok jam je. Tak boleh. Okay, geng. Lega gila geng boleh dapat. Dia minum air aku geng. Apa lagi? Order baru. Sayang, order baru. Je. Kita baru lepas hiking tadi. Napas sangat ni. Sayang, roti canai ni berapa kalori dia yang? Biarlah, banyak kalori pun. Yang penting kenyang. Habis hiking tadi macam mana? Macam tu je. Aku dekat kedai tu, aku tengah tunggu. Ya, bos lah. Dia bagi harga memang kau-kau punya lah. Memang the best price lah. Memang kiranya aku pergi banyak tempat lah. Tapi tempat dia juga yang bagi harga yang lain daripada yang lain lah. Memang takkan dapat lah. Inilah dia, semua radio-radio yang ada. Tetapi geng, aku kalau radio aku ambil yang Android lah. Sebab dia cakap boleh touchscreen, jadi aku akan ambil radio ni. Speaker nanti dia akan pasang sendiri lah. Dia akan bagi yang bila aku dalam kereta nanti sedap lah sikit kan. Ada lagu yang boleh charter disco-disco sikit kan. Haa, macam tu. Okay lah bos lah, kalau orang mau buat apa-apa barang kereta, saya suruh dia mari ke kedai lah. Okay, thank you. Korang boleh cari Uncle Wong, nanti aku akan taruh nombor telefon kedai dekat bawah ni, dekat description. Korang boleh call dan cari Uncle Wong lah. Okay. Dia yang ada radio, tinted, wiring lah. Jadi kalau korang ada masalah-masalah kereta, nak tukar rim ke, nak tukar nombor plate ke, korang boleh datang kat kedai ni. Nama kedai ni SJ Auto Accessories, only in Subang Jaya. Sebab tu aku bangga duduk dekat Subang Jaya ni. Ada rim, nombor plate. Korang tengok nombor plate, korang boleh beli lah nombor plate apa korang nak. Itu benda aku suka. Kedai ni nampak biasa, tapi mostly banyak barang lah. Barang-barang yang, barang-barang ni semua murah, lepas tu bagus. And then quality dia memang padu lah. No scam-scam lah. Memang terbaik lah kedai ni. Kalau korang ada kereta-kereta yang korang nak modify ke, korang nak tukar barang-barang ke, korang boleh lah datang dekat kedai ni. Korang boleh cari Uncle Wong. Dah siap bayar deposit untuk kereta aku ni. Dia cakap aku kena tinggalkan kereta aku kat sini. Mungkin ambil masa dalam satu hari ataupun kurang lah. Mungkin dalam 3-4 jam, 5 jam lah. Time to say goodbye. Okay geng, jadi sekarang aku baru saja lepas ambil baby rig dekat workshop. Kereta aku ataupun baby rig sekarang dah ada radio geng. Tak adalah aku bawa kereta bersiul-siul macam sebelum ni geng. Jadi korang mesti nak tengok radio apa, macam mana jenis radio yang aku pasang kan. Okay, aku tunjuk korang. Aku tunjuk. Jadi inilah radio dia geng. Okay, kat sini kita ada masa. Okay, benda ni sebenarnya dia macam tablet lah sebenarnya kan. Jadi dilekatkan dekat kereta punya tempat letak radio tu. Jadi kat sini ada masa. Kat sini nanti aku boleh play lagu. And then ini auto bluetooth music lah. Okay, sekejap kita swipe right. Nampak korang tengok ada application. Kalau aku masukkan wifi dekat dalam ni nanti, aku boleh gunalah semua benda ni. Aku boleh terus buka Google Chrome. Aku boleh terus buka YouTube dalam kereta. Aku tak payah nak susah-susah buka YouTube dekat phone aku kan. Jadi aku boleh tengoklah channel-channel apa. Aku boleh review channel aku sendiri yang lepas aku upload dekat dalam kereta. Jadi tak payahlah aku tunggu duduk lama-lama dekat depan PC. And then lepas tu aku ada Waze geng. Jadi kalau kita test sikit, Okay guys, jadi ini radio. Ini kalau aku tekan back. Ini kalau aku nak buat call. Okay, ini kalau aku nak buat call, aku boleh dial je lah nombor-nombor sesiapa ke kan. Kat sini kita ada ni, aku tak tahu ni apa benda ni. Okay, jom kita try test pasang lagu. Jom kita dengar speaker dia sedap ke tak. Sebab aku baru lepas tukar speaker dia geng. Okay,
Jadi itulah bunyi dia, geng. Aku tahu korang semua mesti kenalkan tu lagu siapa kan. Dah, korang tak payah nak kecam cakap aku guna lagu dia ke apa. Aku pukul korang, geng. Itu kalau dalam kereta. Apa kata kita try test daripada luar kereta pula? Jadi itu saja untuk vlog aku pada hari ini. Aku harap korang enjoy tengok vlog aku. Aku nak korang komen dekat bawah. Nak korang bagi pandangan korang pasal speaker dengan radio yang aku baru buat ni. Aku nak korang beritahu lah macam bunyi dia okey ke tak. Apa korang rasa kan, okey ke tak bunyi speaker ni kan. Bagi korang lah, bagi aku okey je. Tapi bagi korang macam ni pula aku nak tahu. Jadi korang jangan lupa tekan butang subscribe. Support YouTube channel The Azlan sampai 20,000 subscriber, geng. Kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Ciao. Belum tu aku bagi tahu korang Video tu dah lama. Video tu dirakam pada tahun 2019 bersamaan dengan tahun lepas. Aku repeat lagi sekali, bersamaan dengan tahun lepas. Video tu dah lama Korang jangan nak gata-gata burit pergi cakap apa orang COVID kat rumah, aku pergi beraya pergi jumpa artis. Aku pagi penampar kan. Ada waktu tu aku pergi beraya. Ni aku cerita sikit lah. Ada waktu tu aku pergi beraya, mak aku cakap jom ikut pergi beraya dekat rumah kawan dia. Kebetulan orang Danish pun ada sekali. So apa lagi geng, aku pun apa lagi lah, tanpa mensia-siakan peluang, aku ambil handphone. Aku pun terus buat vlog lah dengan Nora Danish kan. Tapi waktu tu kan, apa kalau korang tengok video tu, aku rasa macam apa bapak ni ke aku pada zaman dulu. Macam ni ke cara aku vlog dulu. Memang sangat-sangat memalukan, cringe. Mata aku tak pandang kamera, mata aku tak pandang lens kan. Aduh, aku macam apa bapak teruk siap zaman-zaman awal-awal dulu aku vlog kan. Okay lah, aku dah tak nak cakap banyak lah. Ingat ya guys, video tu dirakam pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2019. Korang jangan salah faham and enjoy the video. So, who is you? Hi, selamat hari raya everyone. Well, right now, we have just finished our open house and Nora Danish is over there. Banyak jugalah kita orang go selfie semua tadi. We take pictures and we talk. So, to be honest, malu sebenarnya tadi kita apa ni, tembak-tembak dengan dia kan. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Okay, bye. Jumpa lagi nanti. Alright, selamat raya.